Kalau cerita yang unik adalah itulah pengalaman saya yang unik, yang kayu basikal naik Gunung Merapi, itulah pengalaman saya yang unik. Yang waktu tu saya tak tahu nak minta tolong siapa, nak tak nak walaupun saya ni introvert, saya kena juga minta tolong orang tempatan masa tu untuk pinjam lori, naik lori dia. Masa dekat Malaysia ada seorang datuk nak tolong buat visa Arab Saudi. Ke mana perginya datuk tu selepas tu? Silakan Cik Ahmad. Kemana kah pergi? Jeng, jeng, jeng. Ah, tak dapat dikesan. Tu abang ni kena cari sendirilah. Raja Naina, gambar dalam buku tahu kecil. Tak puas. Okey, berkenaan gambar kecil-kecil ni, yes. Kalau kita boleh pegang kan, satu tangan ni berat tau. Ni gambar kecil-kecil dah berat dah. Kita tak tahu kalau gambar besar-besar, dia punya berat, dia punya besar, dia macam mana. Dia punya solution dia, kami ada merancang untuk nak separatekan lagi buku ni. So sekarang ni kan ada dua naskah, siri 1 dan siri 2. So insyaAllah kita dalam planning untuk pecahkan lagi kepada lebih kecil-kecil. So mungkin dalam satu buku tu hanya ada dua negara je, dan kita akan besarkan gambar-gambar dia, insyaAllah. Untuk nak meringankan buku, untuk kepuasan tengok gambar. Okay, kalau tak puas juga boleh tengok kita punya video. Okay, boleh tengok gambar-gambar dekat dalam grup Jiwa Kembara. Ada gambar-gambar yang sering kami upload lah. Apa pengalaman paling unik di Yogyakarta? Okay, saya punya pengalaman tak sama lah macam orang lain punya pengalaman kan. Kita ni sibuk duk mencari hutan, duk mencari gunung. Tak ada, tak heran pun bandar tu semua tak heran lah. Makan semua tak heran lah. Orang-orang kat situ pun tak heran lah. Sebab saya ni jenis introvert. Orang jenis macam saya ni suka cari alam. Kita tak mencari gunung-gunung. Dan masa tu pun saya ni bukan aktif sangat dalam rekod gambar ke apa kan. So hanya setakat yang ada je, yang selebihnya untuk tatapan mata sahaja. Kalau cerita yang unik adalah itulah pengalaman saya yang unik, yang kayuh basikal naik Gunung Merapi, itulah pengalaman saya yang unik. Yang waktu tu saya tak tahu nak minta tolong siapa, nak tak nak walaupun saya ni introvert, saya kena juga minta tolong orang tempatan masa tu untuk pinjam lori, naik lori dia untuk hantar sampai ke puncak. Itu pengalaman yang unik lah. Saya ketuk pintu rumah dia tau. Jarang dibuat oleh saya lah. Saya lebih rela tak ketuk pintu rumah orang. Okay, lebih rela lapar daripada ketuk pintu rumah orang. Tapi pada waktu tu memang ada emergency lah. So nak tak nak, dia mengajar saya erti untuk meminta bantuan. So sangat membantu pada waktu tu untuk kami ready kayuh basikal sampai ke Mekah. Nah, Pak Fali comel daripada Zahidi Khalid. So saya suka bila Ustazah nak cari tempat di Thailand. So cute. Memang cute waktu tu. Nampak tak tempat itu bermakna untuk perempuan. Dan sentimental value lah sebenarnya. Tutupkan sebenarnya. Pak Paling Sayu, masa nak cari biri-biri di pergunungan Pakistan. Kita nak baca satu testimoni daripada pembaca buku Ustazah Basikal. Jom kita tengok apa testimoni, apa yang beliau katakan tentang buku Ustazah Basikal ni. Daripada Mashita Mansur. Okay, saya dah habis baca. Saya bagi 5 bintang. Memang terbaik. Cara penyampaian mudah, faham. Membuatkan saya berusaha nak baca sampai habis. Sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Pengembaraan ni, tahniah Encik Ahmad dan Puan Nadila. Jarang kisah orang boleh bawa dalam mimpi. Masa insiden tu ke Iran? Masa insiden tu apa? Pertama Encik Ahmad fikir, apakah dosa aku ke? Lah, biasalah lelaki jatuh basikal. Barulah lelaki. Memang expected lah, benda-benda accident memang expected lah. Sebelum keluar rumah lagi, kita dah boleh expect dah akan berlaku beberapa perkara kan. So accident ni adalah satu benda yang dah expect lah. So waktu tu Ustazah rakam, kita siap tunjuk good lagi kan. Rasa sedap, sedap. Gila sampai berjahit-jahit tu.